Ini adalah situasi jalan setelah sahur atau tepatnya pukul 5 pagi di sepanjang Jalan Pelita, Kecamatan Pekalongan Selatan, tepatnya di sebelah barat Rumah Sakit Junet. Ya. Ini adalah aktivitas muda-mudi. Ya. Nah, itu udah ada maunya mercon itu. Ya. Mereka ini sengaja ngabuburit subuh menuju ke area persawahan di sekitar Man Insan Cendikia untuk menyaksikan pesta mercon terbesar di baratnya ini. Situasi paling ramai itu adalah setiap hari Jumat dan setiap hari Minggu. Yang jelas mereka ini sangat mengganggu sekali, ya, baik arus lalu lintas maupun ketertiban umum. Kebanyakan mereka yang datang adalah anak-anak, ya, dari mulai SD, SMP, SMA. Bahkan orang dewasa pun juga ikut ke sini. Dan mereka orang lokal sendiri dan bahkan dari orang luar kota, dari Batang, dari Kedunguni pun suka sampai sini loh untuk menyaksikan pesta mercon ini. Nah, ini tampaknya arus lalu lintas sudah mulai tersendat, ya. Ini mendekati pertigaan ke arah Desa Curug. Dapat Anda saksikan, ya, sepanjang jalan ini sudah dipenuhi oleh sepeda motor. Mulai dari perbatasan Kecamatan Pekalongan Barat dengan Pekalongan Selatan, bahkan sampai dengan perbatasan Pekalongan Selatan dengan Kecamatan Buaran, itu dipenuhi oleh sepeda motor yang kurang lebih sepanjang 2 sampai dengan 3 km, ya kan? Bukan cuma ratusan, bahkan ribuan orang sudah tumplek-belek di sini. Bagaimana coba? Di saat musim corona, mereka masih berani seperti ini. Berkali-kali peringatan sudah kami sampaikan dari kepolisian. Namun apa? Patroli yang datang ke sini malah disepelekan. Bahkan disumet mercon di belakang mobil. Dan seolah-olah kami dari kepolisian itu ikut menjaga pesta mercon mereka. Miris sekali mereka ini, kan? Nah, pada kesempatan hari ini, kami dari Polres Pekalongan Kota akan mengadakan operasi gabungan yang tentunya berdasarkan laporan warga yang sangat terganggu dengan aktivitas mereka, ya. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Volunteer Channel. Belum sempat tidur. Setelah tadi malam mengamankan 20 tidur, unit motor di tol. Sekarang kita di Man Insan Cendikia, ya, di Banyurib. Saya tidak menduga ternyata, ya, di sepanjang jalan dari mulai Tegarjo sampai dengan Man, ya, rapet, ya, pet. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Push. Nah, itu kan. Ternyata seperti ini kondisinya di hari Jumat. Padahal dulu sebelumnya hari apa berarti, Mas Jo? Hari Minggu, yo. Hari Minggu nggak seperti ini. Nah, bisa lihat tadi sendiri, kan? Nah, lautan manusia. Sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Rencana yang tadi malam sudah ditata begitu rapi, ternyata kondisinya seperti ini. Jauh dari awang-awang. Pak, diangkatnya, Pak. Aduh, gak menyangka ternyata. Aduh. Ini adalah pesta mercon yang ada di Kota Pekalongan setiap bulan puasa. Khususnya tiap hari Jumat seperti ini. Aduh. Terus mereka priyegi. Lalu nonton, Mas. Eh?
satpam. Aduh. Udah. Sesuai ya, yang penting sesuai rencana tadi malam lah ya. Di Pondok Sok Kidul Sok Lor. Lihat nanti bagaimana wis hasilnya. Ya, ikut lagi terus. Taruh irung tadi ya. Senyumat mau. Bawa nanti. Di.
kita bawa ke Polsek Tangerang Selatan ya. Dan tentunya sesuai prosedur, jika ada masyarakat yang mau ngambil harus bisa menunjukkan kelengkapan surat, yaitu STNK dan BPKB. Semoga ini bisa menjadi efek jera bagi mereka yang suka bermain mercon ya, dan bagi orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya setelah sahur ya, jangan sampai menjadi korban mercon berikutnya, karena sudah banyak sekali korban mercon yang sampai dengan tingkat cacat yang luar biasa, bahkan meninggal dunia. Tanpa terasa sudah jam 1 siang, ngantuk sekali saya guys. Semalam udah gak tidur, mengamankan puluhan pemabuk dan pembalap liar di asi tol dan jalan kaki sampai dengan kantor. Ngantuk sekali, dilanjut dengan kegiatan ini. Duh ya Allah. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lain kesempatan. Saya mau pulang tidur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.